Halo Sobat My Trip, kembali lagi bersama saya Irwan dan Kang Om di My Trip Kumaha Doi. Halo Sobat My Trip, kali ini kita di Curug Cipinang. Dan kita nggak berdua aja ya, ada Kang Edi. Ya, siap. Dan ini Kang siapa Kang? Bersama Kang Ari alias Mang Warok. Nah, gimana tadi Kang Om perjalanan? Ya, cukup menantang buat my trip. Ya, tapi terbayar dengan suasana yang menyegarkan, dingin, seger ya. Jadi lumayan masih alami, kayaknya ini masih alami ya. Soalnya nggak ada tiket, nggak ada tiket, gratis. Gratis. Ada pedagang, ada. Ada apa kayak ini? Ya belum ada jalan yang lebih tantangannya berat lah untuk kesini. Soalnya pagi. Alamnya masih kena alami gitu, terlihat sungguh indah lah, jauh dari mana-mana, puntang kayak gitu kan masih banyak terjamah manusia. Iya. Kalau di sini alhamdulillah masih alami. Masih alami, apalagi sekarang musim hujan, tanah licin juga tadi ya. Gimana Kang kesan-kesannya menuju ke sini? Pokoknya perjalanannya sangat ya lumayan lah, bisa menantang juga nih buat mengalah tenaga nih. Mental ya, mental. Perjalanan jauh dan ini hari pertama kali kami kesini ya ke Curug Cipinang. Pokoknya buat hari ini, mantap lah pokoknya mah. Pokoknya rekomendasi buat kalian ya untuk kesini, tapi jangan bawa motor ya. Motor cukup bawa di simpan di rumah warga aja. Ada di rumah warga. Aman, jamin ya. Aman. Baik-baik di sini mah. Pokoknya kalau kesini jalan-jalan berhadiah. Berhadiah apa Kak Edi? Berhadiah apa? Berhadiah alam yang terbuka lepas, udara segar, dan gak menguras dompet. Wah betul sekali, air yang jernih. Ya. Meskipun perjalanan ke sini penuh dengan tantangan, tapi alhamdulillah ya. Kan kita ikuti arus angin, kan waktu ke sini nggak tahu tepat atau ini. Tapi ya gimana? Udah jodohnya kita nyampe juga meskipun halangan rintangan membentang. Oke. Corona kebak kabeh halana kalario. Yo. Foto kesenangan kita di Curug Cipinang. Tetap pantengin terus di My Trip Kumaha Doi.
baru sampai nih sobat, udah dulu apa no lagi no ini siapa ini ya itu kang Edi. Oh dia nggak ada capeknya itu. Nah di sini nih, nah oke okay, what ini nih Curug Cipinang. Jalannya lumayan ya, istirahat dulu, ini lagi sesi istirahat tuh kadang foto ya what. Di sana itu ada seperti wajah ya sob. Ya kelihatan seperti wajah, nggak tahu ukiran atau gimana tapi mirip ya, mungkin keajaiban alam. Mungkin sobat my trip, ini mungkin dulunya ya terawat, tapi sekarang jadi nggak terawat, nggak dikelola, sangat disayangkan. Ini tadinya ada kayak tempat duduk lope-lope gitu. Nah di sana juga ada saung, gazebo, saung. Sangat disayangkan ya, nggak terawat. Padahal di sini untuk potensi wisatanya ya lumayan juga kalau dikelola. Oke. Nah, sobat my trip, barusan adalah kesenangan kami di Curug Cipinang ya. Seger. Ya, gimana Kang Edi? Seger ya, alhamdulillah mantap banget pokoknya, malah gak bisa juga kata-kata lah, susah. Iya, sudah pak. Gimana kan? Wah, perjalanan sangat ekstrim lah pokoknya mah, yang beli kesini cobain kesini deh, bermacu adrenalin. Nah, adrenalin gimana, jangan jauh-jauh lah. Kalau anda orang Bandung, sini aja dulu ke Cipinang. Cipinang, Cikalong, Cimahung ya? Iya, iya Cimahung. Dan satu lagi tips, kalau kalian bepergian ke alam-alam, sampahnya dibawa kembali ya. Jangan lupa dilarang vandalisme, vandalisme atau coret-coret di batu, pepohonan. Kita jaga alam ini ya, dengan sebaik mungkin. Saya bersih dari bahan-bahan kimia dan bahan-bahan pabrik. Tapi sangat disayangkan ya, di sini kita nggak bisa berenang, jadi cuma bisa main air aja, foto-foto, selfie-selfie ya. Tanpa jaga lingkungan kita agar jangan ternodai lah. Kalau bisa jangan yang
ya itulah pokok nama yang apalagi negatif itu. Mantap ya. Mantap jangan ya aduh Pak Mali dan kita jaga alam ya, alam akan menjaga kita ya. Oke, sekian dari kami, tunggu video kami selanjutnya ya di My Trip Go Madrid.